Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali belusukan. Kali ini ia menemui warga di Jalan Balikpapan, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Sambil terus menyapa warga di Petojo Utara, Ahok belusukan secara kondusif. Warga pun menyambut dengan antusias dan berebut bersalaman dengan gubernur nonaktif tersebut. Dalam kesempatan kali ini, Ahok menyatakan akan terus meningkatkan kinerjanya untuk mengatasi banjir di Jakarta dan mensosialisasikan perang terhadap narkoba. Ia pun melanjutkan belusukan ke wilayah Kebonjahe Tanah Abang guna mencari dukungan warga untuk mendulang suara pada pemilihan kepala daerah DKI 2017. Sudah cukup jelas kok. Begitu ketemu ada yang pakai dua kali di lokasi, pasti kami tutup. Nah, saya selalu percaya teori. Kalau mau mengatasi narkoba di DKI, batasi tempat orang makai. Jadi tempat orang makai dibatasin, terus semua orang kawasan kumuh, kita harus perbaiki rusun-rusunnya. Lebih baik, dari CCTV kita bisa monitor siapa.